3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah 10 ya. Berarti berat ini tinggal dikali 10. Kalau 10 pas gampang. Kan tinggal kali 10 dong. Iya kan? Nah, masalah sekarang 11, 12, 13, 14. 14 sekarang. 14. Hampir 2 kali lipat ya. Iya kan? Kalau 10 sih tinggal dikali 10 kan beratnya ini tinggal dikali 10. Masalahnya di sini ada 11 pieces of lemon gitu. Karena saya bukan timbangan elektronik, saya cuma bisa melakukan deduksi dan memperkirakan ini kira-kira beratnya berapa. Masalahnya nggak harus, nggak bisa 100% pas. Masukin. Ini menurut saya ya. Pegang dulu. 0, dikali 14 ya jumlahnya ya. Menurut saya, ini saya perkirakan aja ya. Lebih kurang ya. Oke. Saya udah komit di sini. Bisa berhasil, bisa gagal ya. Coba ditimbang semuanya. Semuanya. Iya, semuanya. Kalau udah kesini lagi ya. Oke, Mas Soni. Ya, udah ditimbang ya. Udah. Harganya berapa jadinya? Harganya jadi 138,489. Oke, itu harganya ya. Masalahnya beratnya berapa totalnya? 14 buah itu. 2,312. Ah, kan saya perkiraan dari satu buah ya. 2,312 ya. Ya, mendekati lah ya. Terusnya 2 doang. Terusnya 0,02 doang. Iya, karena saya bukan elektronik gitu ya. Mendekati ya kalau gitu ya. Dia nulis dua tebakannya, prediksinya. Terus pas itu saya timbang, saya tunjukin ke dia, ternyata selisih cuma 0,2. Kali 14 kali ya. Mas Soni, selamat menunaikan ibadah puasa. Mas Hendry ya, Hendry, terima kasih waktunya ini kenang-kenangan dari saya. Thank you. Iya. Ih, keren. Tipis banget. Iya. Ibarat ini ganjil dah, ibarat yang gak 10 gitu kan, ini lebih dari 10, tapi kok bisa nebak hampir mendekati gitu kan, cuma 0,2 aja. Itu sangat luar biasa sekali itu, kaget dengar langsung. Dibagi 14 juga susah gitu ya, Ali, kalau kepake kalkulator. Bisa gampang, ini kan 14. Keren. Bagaimana saya dapat menebak total berat dari objek yang mereka ambil tadi? Untuk dapat menebak total berat belanjaan mereka, langkah awal yang harus saya lakukan adalah mengetahui berapa berat satu buahnya. Lalu berat ini akan saya kalikan dengan berapa jumlah buah yang ada di dalam satu plastik tadi. Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil. Kira di tempat seperti ini ada berapa juta barang, Alika? Nggak tahu, dan beragam banget. Ada makanan, ada baju, minuman, ada baju-baju, ada makanan, ada minuman, ada buah, ada sayur, ada daging, ada kebutuhan rumah tangga. Dalam seminggu berapa kali ke supermarket? Kalau lagi rajin sih bisa seminggu sekali, tapi kalau lagi enggak ya nggak. Oke, saya butuh dua orang dari staff di sini ya. Mbak, boleh sini? Halo, Mbak. Mbak Rifka. Iya, Rifka ya. Kira-kira boleh nggak pilihin satu orang kasir lagi gitu, yang mungkin... Oke, Mas siapa namanya tadi? Heru. Heru, Rifka ya? Udah berapa tahun kerja di sini? 1 tahun di bagian. Heru? Saya baru 3 bulan. Baru 3 bulan ya? 1 tahun, 5 bulan, 3 bulan ya? Iya. Kalau di kasir kira-kira kerjanya ngapain? Nge-scan barcode. Nge-scan barcode doang dong. Berarti suara yang paling muncul apa? Gimana? Gimana? Oke. Okay. Bener ya suara musiknya kan itu kan? Sekarang gini, saya kan nggak kenal Mas Heru ya sama Mbak Rifka. Saya kan nggak kenal. Kita nggak mereka ya, apa-apa ya. Oke. Okay. Saya baru di sini. Mbak udah 1 tahun, berapa bulan? 5 bulan. 1 tahun 5 bulan, hampir 2 tahun, baru 3 bulan. Hafal nggak barcode di sini?
Ada banyak banget. Ada yang diapalin gak kira-kira? Barcode kali ya. Oh, barcode air mineral ya yang apal ya. Karena orang kebanyakan beli itu ya. Lik, ada yang apal gak barcode? Enggak lah. Enggak, kali kan. Kali gak ada kerjaan. Sekarang saya mau Anda berdua ambil barang, masukin di plastik, taruh, pegang di belakang punggung. Kalau udah kesini lagi. Oke? Okay? Ya. Jangan sampai saya tahu objeknya apa ya. Makanya masukin plastik, pegang sini. Silahkan, ambil. Ambil plastiknya dulu. Nah, ambil objek yang difokusin, dipikirin gitu. Ayo cepet, lari. Ayo lari. Ayo lari. Udah balik? Keren pulang. Boleh deketan sini. Boleh deketan sini. Taruh di belakang, taruh di belakang, taruh di belakang. Oke. Okay. Kira-kira hafal nggak barcode-nya? Enggak ya? Oke. Okay. Saya akan lihat sana. Mbak baca barcode-nya. Ya. Mulai Mbak Ripka dibaca barcode-nya. Jadi kita disuruh nyari barang, satu barang satu orang. Nah, Mas Rominya tadi dia nebak barang yang kita ambil. Jangan diucap kan? Barcode-nya aja. Ya, di berapa? 8999 899 191 191 38 10 Oke, taruh di belakang objeknya. Mas Heru ya. Mas Heru, oke, bacain barcode-nya. Saya akan lihat sana. Bacain. 0411 0411 0464 0464 600 600 08. Oke, taruh di belakang. Setahun setengah jadi kasir, 3 bulan jadi kasir. Kalau saya bilang saya hafalin semua barcode di sini mungkin enggak? Enggak mungkin. Mungkin enggak, hanya dengan tahu barcode-nya saya tahu objeknya apa? Enggak mungkin. Oke. Saya coba ya. Fokus ya. Mbak Ripka ya. Tahu enggak kamu barcode? Enggak tahu. Apa? Nggak tahu. Apanya? Bendanya? Bendanya. Tadi lihat. Tadi lihat ya? Oh iya, karena lihat dong. Oke, okay. Ini yang pertama. Oke. Okay. Ini yang kedua. Kan kamu lihat tadi ya. Saya ngafalin. Boleh ditunjukin objeknya? Keluarin. Apa itu? Bonek. Hello Kitty. Bonek. Kalau Mas? Handuk. Handuk. Ini siapa ya? Saya padahal nggak pernah kerja di sini, iya. Tapi saya hafalin semua barcode-nya. Apa yang kita ambil barangnya? Benar. Iya. Sama. Apa yang dia pikir sama yang kita ambil. Nah sekarang di tes kan Mbak, saya kan baru di sini, belum pernah. 1 tahun 5 bulan 3 bulan. Iya. Sekarang Alika gantian, kamu yang keliling ya, bisa. Oke, silakan. Nah, coba tutup mata dulu. Tutup mata dulu ya. Tutup mata dulu. Bayangin Alika. Tutup mata dulu.